5 makanan favorit saya, yang pertama rendang. Saya suka banget rendang. Terus kedua, saya suka mie titi ya, apa yang dari Makassar, mie titi. Terus saya suka agedashi tofu, saya suka banget. Terus suka ketoprak, saya suka banget makan ketoprak. Kemudian yang kelima saya suka gado-gado. Itu 5 makanan paling enak menurut saya. Kenapa saya suka rendang? Bukan karena saya datang dari Padang, tapi saya suka rendang karena menurut saya dari segala macam olahan daging itu adalah yang paling pas. Kalau ditanya saya ingin punya rumah yang seperti apa gitu, saya mungkin apa ya? Saya ingin punya rumah yang dekat sekali dengan pantai, tapi juga kayak ibaratnya di tengahnya rumah, di depannya pantai, tapi di belakangnya ada bukit yang banyak pohonnya gitu, karena kayak seru aja gitu. Kalau dekat dengan pantai sepertinya bangun pagi bisa terasa lebih mudah, dan kalau dekat dengan bukit yang banyak pohonnya tidur malam lebih nyenyak. Pertanyaannya ingin tinggal di kota mana? Kalau di Indonesia saya ingin tinggal di Jogja karena saya suka banget suasana Jogja. Suka banget di Jogja tuh sangat nyaman. Dulu saya pernah studi arsitektur, dan mungkin yang paling menarik dari sekian banyak hal yang saya pelajari di arsitektur adalah apa ya, perihal tentang ini sih, tentang venustas, firmitas, dan utilitas. Jadi segala sesuatu itu harus ada keindahannya, harus ada fungsinya, dan harus ada struktur yang rigid kayak gitu. Dan soalnya hal itu juga ternyata kepake banget buat nulis lagu. Pas nulis lagu harus ada strukturnya, harus ada keindahannya, dan harus ada kegunaannya.